Pagi-pagi kami disuguhi pemandangan Gunung Rinjani, nampak dari kejauhan. Sejenak kami menikmati sambil menunggu antrean toilet. Sudah selesai packing, habis itu kita mau cek kesehatan karena itu wajib untuk pendakian ke Gunung Rinjani. Oke, mari kita cap. Oke guys, sebelum mendaki kita, hey, yo, Gajian. Hey. Oke, kita bikin surat keterangan sehat dari wajib dilakukan untuk pendakian di Gunung Rinjani. Mantap. Jadi belum lagi satu. RT-nya kerja nggak ada. Dengan operasi pada pulang nggak ada? Tidak pernah. Kerja. 130 kan? Normal. Oke, kita bisa naik. Seberes mengurus surat keterangan sehat, kami pun kembali ke base camp TNGR untuk melakukan registrasi ulang. Di sini kami hanya menyerahkan surat keterangan sehat, surat tes rapid, dan KTP. Selain itu, barang bawaan kami berupa bungkus plastik, botol, ataupun kaleng dihitung semua. Setelahnya kami pun bersiap-siap. Rasanya sudah tidak sabar karena ini kali pertama saya mendaki Gunung Rinjani bersama kawan-kawan baru di tahun 2020 yang sangat mengejutkan. Mungkin saja ini akan menjadi tahun yang sangat mengesankan untuk saya pribadi. Sebelum kita melakukan pendakian kita menuju ke lapangan, ada baiknya kita memperselamatkan doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Rinjani sukses! Akhirnya kami pun memulai pendakian lewat jalur via Sembalun. Di awal pendakian ini, kaki pun masih terasa ringan dan juga badan yang sangat fit. Pastinya semangat dong.
banget, Pak. Mantap. Mantap. Berapa dia yang ngejepin? Ini baru berapa digit kah ini? Masih jauh perjalanan. Baru 5% ya? Iya. Mantap, men. Mantap, men. Baru dibuka. Mantap ini bapak-bapak, masih strong, jiwa muda, mantap. Semangat, Li. Ini pas gua itu? Belum. Oke, guys, kita sudah melakukan. Guna kasih ngomong. Oke, guys. Jadi kita sudah mulai pendakian dari rumah singgah tadi. Sekarang kita sudah memasuki padang savana, mantap. Kita menuju ke pos 1. Mungkin perkiraan berapa? Tempuh waktu ke pos 1? 1 jam. 1 jaman. Kita bersama si Saka. Mantap. Setibanya di start pendakian jalur via Sembalun, kami pun ditawarkan jasa tumpangan. Tarifnya hanya 100.000, itu hanya untuk tumpangan 3 carrier. Mungkin kalau termasuk orangnya 200.000 sampai 300.000. Ini pun masih bisa ditawar. Jadi, seandainya sewa jasa mereka, kita hanya bisa diantar sampai pos 2. Dari pos 2 sampai Pelawangan, kita jalan sendiri dengan carrier yang kita bawa. Karena kebutuhan konten, saya pun tidak menyewa jasa mereka. Mau gojek, Bli? Saya mau gojek. Karena? Karena barang bawaan berat. Berapaan bayar? Tak tahu. Ya, oke, siap. Ini bapaknya. Bantu teman saya. Iya, iya. Supaya ada tenaga nyanti dari pos 2 ke pos Pelawangan itu kan lumayan, kan? Hmm. Punya tenaga itu nanti ya. Tidak kuat. Tapi Pelawangan lebih baik pakai ojek lah. Bantu-bantu. Oh, bantu perekonomian ya, mudah iya, perekonomian. Apa yang nunggu? Sia-sia kan, Bli? Nggak gojek? Nggak gojek, Bli? Pelan-pelan aja. Nggak gojek, Pak? Nyaris nggak terdengar. Gak gojek, Pak? Masih kuat, Pak? Lumayan. Gak pakai jasa gojeknya? Ya, coba-coba aja dulu. Jangan ya, sampai ke puncak. Saya gojek. Harus sudah di puncak, kawan. Mantap. Mana kerennya, Pak? Sebentar. Udah di Pelawangan. Jalan sama ikut adventure. Oh, ikut adventure. Atap negeri Pelawangan. Oke, kita sudah memasuki hutan. Jadi ini untuk ke pos satunya itu estimasinya perkiraan lagi 1 jam. Dari tadi bilangnya 1 jam, 1 jam. Gimana? Capek? Capek? Saka, kasih tips biar gak lapar. Caranya, bawa permen, permen karet. Jadi mulut Anda tuh akan terus melakukan kunyahan. Kadang, otak mindset kan bibir tidak ada kunyah, jadi terasa lapar. Coba kunyah. Semangat, semangat. Semangat, semangat. Semangat. Wih, mantap. Semangat, semangat, nanti ketemu hujan, tari ya.
Pak, gimana pendapat Bapak tuh? Apa namanya tuh tentang ada porternya di sini tuh? Sangat amat membantu. Selain itu, bersyukur. Ya, bersyukur. Bersyukur atas apa? Atas bantuan kita karena kita dapat memberikan mereka makan. Wih, mantap. Ini baru contoh yang baik nih. Makanya kita harus ke sini. Supaya kita bisa berbagi. Ya. Teman-teman kita yang di Lombok. Lombok, khususnya Rinjani. Oke guys, ternyata tadi itu salah. Ternyata ini sudah dekat padang savananya. Mantap. Savana maksudnya, bukan savana. Savana. Akhirnya lagi bentar lagi kita sampai. Untuk pos satunya ini perkiraan mungkin lagi setengah jam. Semangat. Tapi diselimuti kabut, jadi nggak terlalu kelihatan belakang padang sabananya. Mantap. Setelahnya, wow, kami disambut hamparan padang savana yang sangat luas dan sangat keren. Sebenarnya sangat lelah karena dikagetkan dengan pemandangan ini, lelah pun jadi hilang. Kami tidak tahan, lalu kami ambil foto sejenak. Jadi di belakang saya ini sudah dekat pos satunya. Gas. Sekarang kita ke pos 2, geng. Hello vlog, welcome to my guys. Oke, kita menuju ke pos 2. Estimasi palingan cuma 40 menit. Mantap. Mantap, guys. I don't wanna be the crooked person in your heart. I don't wanna stop. Tiba di sumber mata air, kami pun disambut hujan deras. Oke guys, kita sudah sampai di pos 2. Jadi kita kejebak hujan. Jadi kita berteduh dulu, kayak di joglo-joglo gitu. Terus kita sebat dan minum kopi hangat. Jadi jam 2 kita berangkat menuju ke pos 3. Sekarang jam 1:30, kurang lagi 13 menit. Oke, jadi kita berteduh dulu, nunggu hujannya reda. Selain kami, ada juga rombongan lain dari Bogor. Mantap. Kita menikmati cangkir kopi. Guys. Halo, dingin. Halo. Jadi kita kebasahan, sakuyup. Untuk teman-teman mungkin kalau mau ke Rinjani di bulan Desember ini dan Januari, mungkin banyak-banyak bawa pakaiannya biar ada cadangan. Tunda dulu. Atau tunda dulu mungkin bulan Maret, musim kemarau. Mas apa sekarang, Bang? Masak mie goreng. Bang, kalau boleh tahu, sejak kapan ini jadi porter? Lama ini. Udah lama ya? Ini yang paling lama nih, senior. Senior yang
Berapa tahun sudah? Kalau saya baru. Baya baru. 12 tahun. 12 tahun. Gimana, nyaman kerja gini ya? Ya mau gimana lagi kan memang ini. Nyamannya. Ya. Berarti orang-orang di Sembalun banyakan porter ya? Iya. Kalau yang nggak punya sawah, kebun jadi porter. Jadi porter. Oh. Kalau yang punya sawah punya kebun nggak mau ya. Menang. Tapi berat banget. Awalnya berat. Awalnya berat. Ya. Sampai ini panas. Panas. Sabar dulu, sabar nunggu. Kalau bahunya. Kalau bahu kan emang udah. Memang sudah biasa. Sudah biasa mikul kayak. Oh. Bulan ini benar air ini yang ada yang ramenya. Oh. Yang kemarin ya. Oh iya. Pas awal pandemi gimana, Pak? Sopi. Untuk para porter itu gimana? Lupa dulu kan. Iya. Tapi sama pandeminya itu. Oh. Nganggur di rumah. Oh, nganggur di rumah. Berapa lama tuh nganggur, Pak? 2 tahun. 2 tahunan nganggur? Terus nggak beralih profesi lain gitu? Kalau yang punya sawah disuruhnya jadi buruh nyangkul. Jual nyangkul. Ih, galak dia dok. Oh iya, kaki saya tadi sempat kram dikarenakan cuaca yang sangat dingin ditambah dengan turunnya hujan. Saya pun memaksakan diri untuk bergerak dan tidak berpikir yang aneh-aneh lagi. Kadang pikiran membuat penyakit itu datang lagi seperti sugesti. Mungkin ini juga kesalahan saya sendiri. Sebelum memulai pendakian, sepantasnya saya pemanasan dulu. Malah saya menyepelekan itu. Mungkin ini pelajaran untuk saya dan juga untuk teman-teman. Lakukanlah pemanasan sebelum melakukan pendakian. Jadi kita sudah sampai di pos 3. Berapa jam perjalanan kira-kira? Tadi? Setengah. Satu setengah jam dari pos 2. Sekarang sudah di pos 3, mantap. Oke, di pos 3 ini sudah berada di ketinggian 1747 ya. Masih jauh untuk perjalanannya? Kita panas sama gitu. Lumayan. Lagi 5 jam. 5 jam. Tapi tetap semangat. Jangan dipikirkan apapun di depan. Jalanin aja dulu. Oke guys, kita melanjutkan perjalanan lagi ke pos 4. Mantap.